Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras. Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat menggem sakura lagi ya. Soalnya hari ini Mio mau ngasih lihat ke kalian apa aja yang baru yang ada di game sakura, guys. Contohnya sama kerudung ini. Gimana? Mio makin cantik kan pakai kerudung ini? Oh iya, si gemar goyang juga udah nungguin Mio loh di toko yang baru. Tapi kok Kak Yuta nggak keluar-keluar juga ya? Lama banget sih ganti bajunya. Kak Yuta, Kak Yuta, udah selesai belum sih Kak? Lama banget ganti bajunya. Iya Mio, tunggu sebentar. Sebentar lagi kakak udah selesai. Sini masuk dulu. Wah kakak ini, ganti baju aja lama banget. Loh, Kak Yuta mana? Kak Yuta, ini apa biru-biru? Kok gerak sih? Ini Kak Yuta bukan? Iya, ini Kak Yuta. Kamu berisik sekali. Gimana? Kostum kakak keren sekali kan, Mio? Wah, Kak Yuta. Iya, Kak. Kostum kakak benar-benar keren. Jadi, ini kostum apa, Kak? Pinguin kan, Kak? Iya, Mio. Ini kostum pinguin. Kak Yuta belinya di tempat online loh, Mio. Tapi ngomong-ngomong, emang itu kakak bisa ngeliat ya, Kak? Kan kepalanya ketutupan. Ini sih agak susah ngeliatnya. Tapi di balik kostum ini ada bolongan mata, Mio. Jadi Kak Yuta tetap bisa ngeliat. Oh gitu. Oh iya Kak, si kembar goyang katanya nunggu di toko yang baru Kak. Tapi Baby Silin kenapa nggak sampai-sampai juga ya Kak? Apa kita tinggal aja? Jangan Mio, kita tunggu aja sebentar lagi ya. Teman-teman, hari ini Jelin pakai kostum Dina Cawales loh. Gimana? Jelin keren sekali kan? Kakak Iyo pasti mau kostum Dino. Soalnya warna pink, warna kesukaan kakak Iyo. Yeay, Jelin hari ini senang sekali, senang sekali. Kakak Iyo, itu dia. Kakak Iyo hari ini pakai kerudung. Kakak Iyo cantik sekali. Wah, Selin, makasih banyak ya. Selin, kamu pakai kostum Dino ya? Kamu gemoy sekali, lucu banget Selin. Iya Selin, itu bagus sekali kostumnya. Ini Kakak Uta pakai kostum penguin, bagus juga. Iya Selin, kalian berdua sama-sama bagus. Nah sekarang karena kamu udah dateng, kita langsung ke kakak kembar goyang aja ya. Tadi kamu bilang si kembar goyang nunggu kita di restoran yang baru ya Mio. Emangnya ada restoran baru di sekitar sini? Wah kakak ini gimana? Ada dong kak, itu loh kak yang di seberang sana. Deket banget, masa Kak Yuta gak tahu sih? Itu Mio, jadi toko itu sekarang udah buka ya? Wah, jadi sekarang ini jadi toko apa, Mio? Nah, kalau jualan apa, Mio juga belum tahu, Kak. Sebaiknya kita masuk aja yuk. Si kembar goyang lagi makan tuh di dalam. Kakak Iyo, di sini wangi sekali. Jelin jadi label, Kakak Iyo. Atom, kalian lagi pada makan apa itu? Wangi banget nih. Iya, Mio. Atom makan nasi kuning. Atom makan nasi kuning. Atom makan nasi kuning. Kalau kamu makan apa, Atom? Aku makan nasi uduk sama ramen. Sama ramen. Wah, pantas aja baunya wangi banget. Gimana nih, Kak? Apa kita makan dulu aja? Mio, aku juga bawa mobil baru. Bawa mobil baru. Bawa mobil baru? Yang mana? Yang di depan sini bukan, Atom? Iya, Mio. Itu mobil aku sama Atom. Mobil aku sama Atom. Wow, Kak Yuta, mobil mereka baru, Kak. Dua-duanya keren-keren semua. Wah, iya, Mio. Yang warna kuning itu bukannya mobil Cyber Tesla yang sangat mahal ya. Meskipun kita hancurkan, mobil itu nggak bakal hancur loh, Mio. Wah, serius, Kak? Kalau mobil yang pink ini juga bagus. Mio pengen coba dong. Boleh ya, Tom? Boleh, Mio. Ini namanya mobil kodok. Mobil kodok. Mobil kodok? Ngomong-ngomong ini tombol apa? Atom, itu kenapa ngebuka? Rusak apa enggak itu? Enggak, Mio. Emang atapnya bisa ngebuka. Bisa ngebuka otomatis. Otomatis. Wow, keren banget, keren banget. Kalau tombol yang sebelahnya, buat apa ini, Atom? Coba aja, coba aja. Wow, Kak Yuta. Mobil ini benar-benar keren, Kak. Mio pengen banget, Kak. Wah, iya, Mio. Ini keren sekali. Semuanya serba otomatis. Mio, kita cobain pakai mobil ini ya, Mio. Kak Yuta penasaran nih soalnya. Iya, Kak, iya. Wah, bagus banget. Mio, hati-hati. Jangan sampai nabrak. Jangan sampai nabrak. Kakak Iyo, Jelin cepet terbang. Kakak Iyo, celu sekali. Wah, iya Selin. Tapi kamu pegangan yang kenceng ya Selin. Jangan sampai kamu terjatuh.
Iya kakak yuk, siap-siap. Acik-acik, yang kenceng kakak yuk, yang kenceng. Mio, udah Mio naik mobil izinnya. Kak Yuta pengen coba mobil Tesla Cybertruck-nya. Itu keren sekali Mio, mobil yang sangat mahal. Iya kak, oh iya, tadi kan Kak Yuta bilang katanya ini mobil terkuat. Gimana kalau kita cobanya ke daerah pegunungan aja yuk kak? Hah? Ke daerah pegunungan Mio? Wah, boleh. Ayo kita bawa mobil ini ke daerah pegunungan Mio. Abis itu kita tabrak-tabrakin ya. Soalnya katanya mobil ini anti rusak Mio. Jangan Yuta, jangan ditabrakin. Iya kakak Iyo, jangan ditabrakin. Jelin takut kakak Iyo. Iya Selin, gak bakalan kok. Nah Kak Yuta, lihat di sebelah sana. Itu kok asing bukannya kak? Mirip banget sama kok asing bajunya. Yang mana Mio? Yang pakai baju merah ini? Iya sih, itu kayaknya mirip kok asing. Tapi kok dia pakai helm di sana? Iya ya kak, siapa tuh aja kok asing emang punya helm baru. Kok asing? Ini kok asing bukan ya? Hiya, ternyata Yuta sama Mio lah. Owes sampai pangling Mio. Lu orang jadi cantik pakai keludung lah. Wah, kok asing. Makasih banyak lo buat pujiannya. Motor kok asing kenapa? Lagi rusak ya kok asing? Hiya, tidak lah Mio. Owes lagi ganti lampu lah. Sama ganti cat. Berubah jadi warna merah sesuai warna helm Owes lah. Oh, jadi gitu. Ya udah kok asing. Mio mau lanjutin perjalanan lagi nih. Kita lagi jalan-jalan pakai mobil Atom yang baru. Hiya. Jadi itu mobil Atom lah. Itu kan mobil Tesla Cybertruck lah. Itu adalah mobil paling mahal di dunia. Hanya bagaimana bisa lah. Owes juga mau ikut lah Mio. Wah kok asing, tapi mau banget. Nggak muat kalau kok asing ikut. Kapan-kapan aja ya kok asing ikutnya. Iya, kok asing kepala helm. Oh iya Kak Yuta, ngomongin soal helm, Mio juga punya helm baru loh kak. Dan juga barang-barang baru lainnya. Hah? Emang iya? Kamu punya helm baru? Emang kamu beli helmnya di mana Mio? Di online dong kak. Di online kan apa aja ada kalau sekarang. Wah, Kak Yuta juga pengen dong Mio. Nanti pulang dari gunung Kak Yuta pengen lihat juga ya. Iya kak, iya boleh. Kalau Kak Yuta mau beli juga boleh dong kak. A few moments later. Wow, ternyata mobil Tesla Cybertruck ini hebat sekali Mio. Meskipun kita bawa ke pegunungan, tetap aja enteng sekali ya Mio. Iya kak, beda banget sama mobil kita. Kalau pakai mobil kita, pasti udah berat banget rasanya. Iya Mio, soalnya mobil kalian jelek, Kakak Iyo, ada mobil di sini, Kakak Iyo. Wah, iya Selin. Mobil siapa kira-kira ya, Kak? Apa ada yang lagi nginep di sini? Sepertinya ada yang nginep juga deh, Mio. Tapi, kok Kak Yuta nggak pernah lihat mobil kayak gini ya? Ini punya siapa ya? Siapa tahu aja di sini ada orang, Mio. Ayo cepat cari. Ya udah, Kak. Ayo kita cari. Tapi sepertinya sepi, Kak. Jangan-jangan mobil ini nggak ada pemiliknya lagi, Kak. Iya, Mio. Ayo kita bawa aja. Kira-kira. Kak Yuta, ini nggak dikunci, Kak. Gimana kalau kita masuk aja yuk, Kak, ke dalam mobil ini? Hah? Nggak dikunci, Mio? Wah, berarti mobil ini bebas siapa aja yang mengendarai. Mio, ini di dalam sini ada dapurnya ya, Mio? Iya, Kak. Ada dapurnya. Kayaknya mobil ini cocok banget buat traveling, Kak. Gimana kalau kita pinjem yuk, Kak? Wah, boleh. Ayo kita keliling-keliling tempat kemah ini, Mio. Wah, ternyata ini lebih enak dari mobilnya si Atom, Mio. Kakak Iyo, jalin lapel. Ayo mancak di dalam mobil, Kakak Iyo. Ayo mancak. Iya, Mio. Ayo kita bakar mobilnya. Waduh, Atom. Nggak boleh, Atom. Nanti kalau yang punya tahu, bisa-bisa kita dimarahin. Iya nih si Atom. Ada-ada aja. Masa kita mau masak, tapi mobilnya harus dibakar dulu. Nah, sekarang sebaiknya kita turun yuk, Kak. Mio khawatir pemiliknya dateng. Ntar malah kita dimarahin loh kalau di dalam terus. Kakak Iyo, tapi Kakak Iyo belum macak. Jalin mau mamam, Kakak Iyo jalin lapel. Mio, tolongin Kak Yuta, Mio. Kak Yuta nyangkut di dalam. Wah, kakak ini. Kakak serius apa bercanda sih, Kak? Iya, Mio. Ini kostumnya nyangkut. Kebesaran, gak bisa lewat. Waduh, Kak Yuta ini. Makanya lain kali kalau pakai kostum yang kecil aja ya, Kak? Iya sih, tapi Kak Yuta cuma punya satu kostum ini aja. Nanti kalau kita pulang, kamu
ajarin Kak Yuta ya. Kak Yuta juga mau beli online, Mio. Oke, Kak. Tapi kalau ngomongin soal kostum, sebenarnya Mio juga punya kostum yang banyak loh, Kak. Nanti Kak Yuta bisa pinjam sama Mio. Mio, aku juga punya kostum banyak. Kostum banyak. Wah, ya udah, kebetulan kalau gitu, Atem. Nanti kita pakai bareng-bareng ya. Iya, Mio. Aku kostum orang kaya. Kostum orang kaya. Kak Yuta, lihat deh, Kak. Airnya sejuk banget, Kak. Gimana kalau kita berenang dulu yuk, Kak, sebelum pulang? Berenang? Mio, tapi Kak Yuta kan pakai kostum, Mio. Kalau kita berenang, bisa-bisa semua kostum kakak jadi basah. Keringinnya susah sekali, soalnya tebal banget, Mio. Bener juga sih. Ya udah deh kalau gitu, sebaiknya kita pulang aja ya, Kak. Nah, buat teman-teman semuanya, abis ini Mio mau kasih lihat sesuatu yang baru ke kalian. Tapi sebelum itu, kalian kasih tahu Mio juga ya, kalian ini cewek apa cowok? Kalau kalian cewek, kalian klik like. Dan kalau kalian cowok, kalian klik subscribe, okay? Mio, aku subscribe, Atom subscribe. Jalin like kagak yuk? Iya, Selin. Nah, ayo semuanya, kita pulang sekarang. A few moments later. Nah, teman-teman semuanya, sekarang Mio udah sampai di rumah nih. Waktunya Mio ngasih tahu ke kalian dan juga ke Kak Yuta apa aja yang Mio punya sekarang. Ayo Mio, Kak Yuta udah nggak sabar nih. Kak Yuta pengen tahu kamu belanja apa aja kemarin. Ya udah, ayo Kak. Mio pokoknya abis ini kasih tahu semuanya kok. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Mio, aku juga mau kerudung. Aku juga mau kerudung. Oh, nggak boleh. Atom, kamu ini kan cowok. Kamu gak boleh ya pakai kerudung. Iya nih si Atom, ada-ada aja. Masa cowok pakai kerudung kan gak boleh. Iya. Nah, Kak Yuta sama yang lainnya tunggu di sini aja ya. Nanti Mio keluar lagi sambil bawa barangnya. Nah, ini dia guys, barang pertama punya Mio. Ini adalah helm. Helm seperti punya ku asing. Kak Yuta, coba lihat ke sini deh, Kak. Mio punya helm baru loh, Kak. Mio, itu keren sekali, Mio. Kamu kemarin beli helm itu juga ya? Iya, Kak. Ada lagi, Kak. Tunggu sebentar ya, Kak. Nah, yang kedua ini kalian tahu nggak, guys? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya. Mio, itu pitik. Itu pitik. Iya, Atom. Ini pitik. Anak ayam. Gimana, Kak? Lucu kan, Kak? Itu lucu lagi, Mio. Ada lagi nggak? Ada, Kak. Tunggu sebentar. Masih banyak. Nah, kalau yang ini sepertinya Bibi Selin tahu deh. Apa ini, Selin? Kak Yuk. Itu ayam. Mio, ayo kita bakar ayamnya. Kita bakar ayamnya. Waduh, si Atom ini main bakar aja. Nah, kalau yang ini kostum peliharaannya kok asing, guys. Kak Yuta, coba lihat sini. Wow, Mio. Itu kepalanya si Guk-Guk ya, Mio. Doganya kok asing. Iya, Kak. Bener sekali. Oh iya, masih satu lagi, Kak. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau yang ini kostumnya mirip sama punya Baby Selin, Kak. Selin. Kekeknya punya kostum Dina juga. Iya, Selin. Gimana? Bagus kan, Selin? Bagus, tapi tanduknya beda kayak punya Celin, kekeknya. Iya, tanduknya emang beda. Ukurannya juga beda. Jadi Kak Yuta mau pesan apa nih nanti, Kak? Wah, kira-kira itu habis berapa banyak, Mio, uangnya? Nanti kalau Kak Yuta belanja semua, bisa-bisa semua uang tabungan Kak Yuta habis, Mio. Nah, buat teman-teman semuanya, makasih banyak ya udah nonton Dunia Faras. Oh ya guys, kalian kira-kira mau belanja apa nih seperti Mio? Coba kalian klik like, terus komen di bawah ya. Bye-bye!